Good morning boys, welcome back to our YouTube channel. We gonna show you fun things to do on the weekend. Weekend kali ini ikutin kita trekking yuk ke daerah Sentul Selatan. Nah ini kita meeting pointnya di Taman Budaya. Jadi kita akan trekking ke daerah sekitaran Bojongkoneng situ kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, detailnya nanti nggak tahu, kita lihat aja. Tapi meeting pointnya kita di Taman Budaya, baru nanti kita akan di pick up untuk ke starting pointnya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan kegiatan trekking ini, jangan di skip-skip, tonton aja terus, ikutin terus videonya. Dan nanti di akhir video jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe YouTube channel Weekend Vibes, dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan referensi untuk menikmati weekend mendatang. Yuk, ikutin terus video kita trekking. Come on, man. Ini adalah peserta kita hari ini. Oh my god. Ada Putri, Ingrid, Nurul, Lina, Theo, dan Dini, beserta Bapak Rizky dan Ibu Poppy. Nah, jadi kita kumpulnya di Sentul Selatan untuk ke titik poin starting kita trekking. Kita naik ginian nih. Jadi emang jasanya mereka udah bawa kita naik mobil pickup gini buat ke starting pointnya. Ngumpulnya di pas di depan cafe Reindeer. Capacity bisa 10, 13, 14 orang kali ya. Emang dasar lu ya, jam kardus lu ya. Nikmatin aja. Oke, kita ready, kita naik ke atas. Jalan Raya Bojongkoneng ini, tapi nggak tahu nanti berhentinya di mana ya. Nah, kita pakai jasa dua bapak-bapak ini. Jadi dia ngikutin kita naik motor. Karena kita rombongan besar, jadi kayaknya guide-nya banyak deh. Dua orang mungkin ya. Baru saja ada insiden bangkunya copot. Kayaknya kita udah mau sampai deh. Wah, halo. Halo.
Sulit nih, ada dua mobil. Kita udah nyampe di starting point-nya, jadi mobilnya berhenti di sini. Iya, Eiger kan? Iya, baru kan. Masih ada ininya kan? Kebetulan sama. Wah dong. Ini daerah Bojongkoneng ya? Bojongkoneng, iya betul. Udah, kita turun semua, abis ini kita lanjut trekking. Mungkin pemanasan dulu kali ya? Stretching dulu kali ya. Yuk, sekut. Menjadi lautan api. Saya mau mana nih? Ada. Enggak ada. Banyak saya. Teman-teman. Masa itu enggak ada. Ada lagi yang mau ditanya. Oke, kita akan coba siap-siap. Oke. Gedean dong. Tim luar. Apa nih cuan-cuan? Apa nih? Cuan. Tim luar. Cuan. Luar biasa. Lanjut. Lampu merah. Ketika ada lampu merah, cari pasangan tiga orang. Contoh. Wah, ada fotografer khusus ternyata. Jadi rencananya kita akan ke kurang lebih 5 curug, men. Wisata curug ini sih. Kita startingnya udah panas banget kondisinya. Yang harus bilang ya. View-nya bagus banget, men. Sebelumnya gue pernah trekking, tapi rutenya beda dengan yang ini. Ini benar-benar beda banget rutenya. Bagus banget view-nya, cuy. Ah, kita ngelewatin jembatan Asmara. Yeah. Dulu ikut juga, Om. Hah? Kenapa? Yang pertama ikut juga. Sama ini? Enggak. Saya pertama kali trekking bukan yang di sini, yang di berhentinya di Jungle Land. Oh. Apa namanya? Jakarta Trekking. Oh, JTS. Ah. Yes. Tapi beda kan ini rutenya? Beda kan? Beda area juga kan? Udah, ayo, di belakang ngantri itu. Ayo. Halo guys. Berapa 10, Mas. Ada mic-nya? Iya, pakai media mode dia. Mode mic depan belakang. Jelas? Jelas, bagus. Wih, lewat sungai kita, coy. Beginilah kalau trekking rame-rame, rombongan, modalannya mak bapak semua. Jadi baru sekilo pertamanya udah nge-break, makan gorengan, sarapan.
Ah, enggak usah ngomongin nyala. Laper Bu Haji. Hah? Iya. Sampai sebelum makan siang dia punya. Hiking gembira ini sih. Iya, belok kiri belok kanan. Belok kiri belok kanan, Mas. Ya. Belok kiri belok kanan kan? Kiri dan kanan. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Aduh, masuk vlog nih nanti. Wah, bisa juga? Bisa. Aduh, basa basi doang lu. Kalau gue ngomong gak aman, jadi cuma mangatin gue doang. Wih, gila nih, pecinta alam baru nih. Beda. Ih, seger. Orang kota main sungai. Asik. Gerak, Om. Ah, aduh. Baru kejam. Gila pada ini. Mari kita naik lagi. Jadi yang sebelumnya gue pakai jasa facility-nya Jakarta Trekking Sentul. Kalau ini apa ya namanya? Mas, nama tim lu apa, Mas? Java Guide. Apa? Java Guide. Java Guide Adventure. Kita pakai jasanya Java Guide Adventure. Nah, ini udah mulai nanjak nih. Yang ada lu diare, coy. Ini banyak bawa. Udah diisi juga tadi di bawah. Aduh, nanjak lagi, nanjak lagi. Ini bikin ginian budgetnya siapa, Mas? Apa kita, Mas? Hah? Mana ini? Ini? Oh, ini desa, desa. Oh, desa. Berarti kalian bayar ini. Kartu tiketing, tiketing, tiketing. Oh, sistem tiketing. Lama nih. Lama nih dua orang tua. Dia kagak tahu dulu kita mantan apa itu dulu. Aduh, gila nanjak banget. Masuk vlog lo, Lan. Aduh. Nanjak wit. Nggak tahu nih berapa MDPL. Berapa MDPL nih, nggak tahu. Makan lemak. Lanjut ya, Om ya. Lanjut. Oh, ayo, 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 ayo. Beginilah kalau trekking sama ibuk-ibuk. Banyak fotonya. Coba kita teluanin dulu ke depan. Ini ternyata apa namanya? Rutenya nggak lebih dari 5 kilo kilometer, cuman memang konturnya parah men, naik turun udah gitu, jalannya tuh banyak bebatuan ya.
terus kondisinya tadi malam hujan lagi, jadi agak licin-licin. Nah, bedanya dengan experience trekking gue yang kemarin, yang sebelumnya, itu banyak melewati area persawahan, men. Kalau di sini majority daerah perkebunan. Dan majority sini kebun pisang. Pisang semua. Kalau yang waktu itu banyak sawah dan kebun kopi. Cakep. Yuk, lanjut lagi. Ayo, semangat, semangat. Di mana Ramzi? Turis Australia udah di depan. Dia lagi mantau-mantau lokasi buat villa deh. Kayaknya hampir semuanya boleh. Oh, punya orang. Kedi syariah mana kedi syariah? Boleh, boleh punya orang. Masih di bawah, Pak. Astaga. Mereka. Kedi syariah. Kak Ing, aman enggak? Ayo Teo masuk kamera ini, kelihatan semangat, ayo. Ayo Ingrid masuk kamera ini. Ayo Ingrid, semangat Ingrid. Ayo masuk kamera kelihatan semangat, ayo. Yuk, semangat yuk, semangat yuk. Semangat yuk, Pak Bos yuk. Yuk bisa yuk, ayo dulu. Luar biasa. Luar biasa. Aduh. Ayo. Kita sampai di Curug Bangke. Pulang rumah istri muta, pijat plus-plus diskotik holiday. Ini dia Curug Cibingin. Cibingbin. Ayo dikit lagi Mas Bram. Mas Bram. Biasa foto lagi di pintu masuk Curug Cibingbin. Kita lanjut menuju curugnya. Come on man. Halo Mister, Mister Rizky. Halo Mister. Mister, do you like dangdut, Mister? Ini berapa pilihan rute, Mas? Oh, tentu tuh ada banyak, Mas. Buset. Kalau ini emang majority pegunungan begini ya? Betul. Perbukitan ya? Perbukitan dan air terjun banyak. Semua jasa trekking bisa pakai semua? Bisa. Semua ininya? Semua jalur bisa. Oh. Dan ada beberapa juga yang menyediakan kayak toko, paket-paket team building yang di lapangan tadi. Paling untuk yang bisa di sini itu trekking, team building, fun off road, paintball. Fun off roadnya pakai apaan? ATV. ATV ada jeep kayak di Jogja. Oh, jeep kayak Merapi ya. Mantap. Kapan? Ada. Boleh, next time. Oh ya siap. Tunggu. Ya. Mantap. Di doping dulu pakai es kelapa. Ini gua kasih lihat Curug Cibingbin.
Ini dia Curug Cibing Bin, men. Sayangnya lagi rame aja. Dan udah panas. Dan kita nikmati dulu es kelapanya, men. Terjadi tragedi penyemplungan kawan ke dalam curug. Akhirnya diceburin. Bo bareng-bareng. Cok, sebentar lagi kita berangkat ya. Daripada dijorokin mendingan nyemplung sendiri. Semangat guys. Semangat bosku. Semut. Tarik nafas. Yang gak kuat jangan dipaksa. Astaga. Bisa wae kacau. Pokoknya mah terbaik emang. Aduh, bintang tujuhnya kalah udah. Yang penting cuan. Sering-sering om, sini om. Sering-sering om. Sekali-sekali aja. Ah, sekali-kali aja. Jangan sering-sering. Dia suspek. Aduh, lagi marahan. Kayaknya belum makan kayaknya nih. Barusan ngelewatin tanjakan yang super dahsyat. Lagi. Perawan. Harus perawan, perjaka. Oke, curug yang kedua dikit lagi. Push. Dingin. Jangan lo, kamera semua ini. Gila, nanjak lagi. Sadis. Jadi ini habis foto-foto trekkingnya. Ini men, wah gila. Hati-hati Teo. Wah gila. Ini sih bisa gue bilang rutenya bukan rute pemula men. Itu udah rute pro. Gila. Kita ngelipir-ngelipir dari dalam sungai, coy. Dari situ tadi lanjut terus ke atas. Cakep. Aduh. Jadi puncaknya di atas itu. Nah, caranya ke atas harus ngerangkak nanjak-nanjak.
sampai ke atas sana, Medan. Kita udah kelar main di atas tadi. Di situ sekarang saatnya kita turun ngerangkak, men. Pakai tali. Nah, lepas trekking turun makan deh. Sambelnya minta lagi aja. Tante. Udah doa. Tadi nggak divideoin karena hujan deras, kecot. Jadi takut media moodnya rusak, jadi tadi dimasukin ke tas aja. Halo. Deketin. Hai. Kandong besok. Lauknya adalah nasi, tahu, tempe, ikan teri dan sambal. Cakep. Enak deh. Thank you. Ilupan belum, sedap. Viewnya cakep banget ya, tempat pemberhentian kita. Nih ada warung kopi di sini nih. Tadi apa ya, kopi titik kumpul atau apa gitu tadi. Cakep tempatnya. Katanya kalau weekend sore malam rame. Cakep-cakep. Cakep. Asik banget kita tadi istirahat sambil makan nasi liwet ditemani suara air sungai. Walaupun secara penampakan air sungainya lagi agak keruh karena habis hujan ya teman-teman. Segar banget suasananya. Wah, menyenangkan lihat sawah-sawah kayak gini, men. Udah berakhir. Apa sih, Fang? Kaki gua sampai sakit. Luar biasa. Luar biasa ya. Biasa di luar. Emang paling demen gua ngeliat sawah-sawah gini. Indah.
Gak dapet gue izinnya. Pada nongkrong semua nih orang-orang kayaknya ke kafe-kafe di Bojongkoning. Gelap. Dari sini.